Yo, how's it going everyone? It's me Fizzy Fink and hari ni apa yang aku nak buat ialah aku nak share dekat korang karakter-karakter terbaru yang akan datang dekat Genshin Impact version 5.3 nanti. Seperti yang korang semua tahu, version 5.3 punya drip marketing sebenarnya ada delay. Selalunya kalau tak silap aku lah, sebelum masuk version baru diorang akan keluarkan drip marketing, tapi kali ni after version 5.2 dah keluar barulah drip marketing untuk version 5.3 keluar. I don't know why diorang delay, mestilah ada sebab, but apa yang penting sekarang ni diorang dah release drip marketing untuk version 5.3. So bagi sesiapa yang tak tahu lagi, kita ada 3 karakter baru yang akan keluar dekat dalam version 5.3. 2 5-star karakter dan juga 1 4-star karakter, and 2 karakter from Netherland and 1 karakter from Liyue tak silap aku. Why ada Liyue punya karakter tertiba? I'm not sure. Mesti ada event yang berkaitan dengan Liyue jugalah nanti. So now tak perlu buang masa lah. Jom aku tunjuk korang karakter-karakter yang akan datang dekat dalam version 5.3 nanti. So here we go. First karakter terbaru kita iaitu Mavica. Mavica ni merupakan Netherland punya Archon, and yes, memang semua orang dah expect lah dia akan datang dekat dalam version 5.3. Graphics untuk Mavica ni memang lawa, and seperti yang korang nampak pun dia naik motor. Sebelum ni pun memang orang predict dia akan naik motor apa semua, tapi last-last memang betul dia naik motor. So I'm sure at least lah 80-90% player Genshin ni dah tengok links untuk Mavica. Memang cool gila, memang lain daripada lain. Serius, kalau aku tengok tu aku pun rasa macam rugi tak pull untuk Mavica ni. That's why lah aku punya Primus pun sekarang ni dah hampir 20k. Not that banyak lah sebenarnya. And Primus tu khas untuk Mavica. So yeah, this is our first character untuk version 5.3. And serius, aku rasa memang akan ramai gila nak pull untuk Mavica ni. Lagi satu sebab dia Archon, so of course lah semua orang akan pull. Next 5-star character yang akan muncul dekat version 5.3, kita ada Sid Lali. Sid Lali ni pun nanti akan ada event khas untuk dia dekat dalam version 5.2 nanti. And yeah, Sid Lali ni pun merupakan Cryo punya character, tapi aku tak ada tengok lagi dia punya link sebenarnya. Aku just tengok Mavica je. And aku pun tak sure sama ada dia punya link dah keluar ke belum. Aku tak pasti. Tapi yeah, sebenarnya Sid Lali ni pun aku rasa berkenan untuk pull dia tau. Sebab kalau tengok dalam dia punya Archon Quest hari tu, yang 5.1 punya Archon Quest, power dia agak rare lah, macam lain daripada lain sikit. And aku rasa Sid Lali ni sebenarnya support punya karakter. Kalau tengok dari segi dia punya power yang dia ada sekarang ni, memang nampak dia macam support punya karakter. I mean dia punya karakter design pun lawa, and dia punya perangai pun adalah sedikit macam Hu Tao lebih kurang. So itu macam a fun character lah for me. But yeah, kalau nak tahu lebih lanjut, memang kita kena tunggu 5.3 punya ni lah live stream. And aku rasa live stream untuk version 5.3 pun lebih kurang 3 or 4 minggu lagi lah. Memang tak lama, memang sekejap je. Tiba-tiba nanti tahu-tahu Genshin dah nak endgame dah. Like, okay. And this is our last character yang akan muncul dekat dalam version 5.3, iaitu Lan Yan. Lan Yan, yeah, something like that. Seperti yang aku kata tadi, dia merupakan Liyue punya character. And macam mana aku tahu sebab korang nampak dekat atas tu, Chenyuville Artisans Association. So Chenyuville berada di Liyue. And selain tu pun kalau korang tengok design dia sendiri pun, character design dia memang tak nampak macam Netherland punya character lah. Memang nampak macam, For me memang nampak Liyue, I'm not gonna lie. Dia ada macam Chinese punya vibe lebih kurang gitu. And Lan Yan merupakan animal punya character, but weapon apa yang dia guna aku tak pasti. Sebab tak silap aku pun memang tak ada lagi dia punya links yang keluar. Tapi apa yang aku tahu, dia ada pet sendiri. Look at that. Ramai orang menantikan Madam Pink tapi tak keluar-keluar, so aku tak sure bila Madam Pink akan keluar. Kemungkinan besar 5.4 kot. Sebab apa? Sebab selalunya kalau dekat version 0.4 ni, memang akan ada event dekat Liyue sebab dia macam celebrate Chinese New Year lah. So every 0.4 punya version memang diorang akan celebrate New Year dekat Liyue. And maybe dekat 5.4 kali ni akan ada a new Liyue character juga yang akan keluar. So there you go, itu je lah 3 character terbaru yang akan keluar dekat dalam version 5.3 nanti, iaitu Mavica, Sid Lali dan juga Lan Yan. Now dekat version 5.2 ni pun aku tak fully explore lagi, and banyak lagi dia punya world quest, puzzle apa semua tu yang aku tak buat. So aku rasa memang aku akan kena speedrun lah before version 5.3 ni keluar, supaya aku boleh get ready kan aku punya Primus supaya lebih banyak. I mean kalau aku nak pull Mavica and Sid Lali tu, aku rasa 20k memang tak cukup. Lagi-lagi memang aku ada plan untuk pull Mavica punya weapon. So yeah, plus aku pun rasa memang version 5.3 akan jadi menarik, sebab Archon Quest pun untuk Netherland akan end dekat version 5.3, and kita akan dapat lihat jugalah macam mana ending dia. One more traveller pun akan dapat Pyro punya vision. So yep, we'll see apa yang akan terjadi nanti. Anyway, untuk video hari ni sampai di sini sajalah. Aku harap korang semua enjoy. And kalau korang enjoy, jangan lupa untuk like and subscribe sekali. Until then, kita akan jumpa lagi lah next time. Bye bye.